next morning. Hey, biasanya kita pecahkan pintu rumah. Let's see. Come on, guys. Assalamualaikum guys. Hari ni kita dapat satu khidmat khas ataupun bantuan memotong peti besi kepunyaan salah seorang keluarga yang terlibat dengan kebakaran di kampung Cina tempoh hari. So kita ambil peti besi ni dekat kejadian bersama dengan owner dia lah. Owner dia ada sekali kita buka menggunakan psikologi saw kasi ambil alat ni sebab psikologi saw ni tak menjadi tak begitu kuat. Kita pakai kata, rescue kata yang kita gunakan kebiasaannya di tempat kemalangan jalan raya. Kata ni kita menggunakan tenaga daripada power unit, dia punya strength daripada power unit. Kita akan buka, kita akan orang cakap kita congkes dia buka. Okay, salah satu lagi kawan Zam tu menggunakan crowbar. Okay, crowbar ni family mangsa, ibu dan anak-anak yang ada datang melihat kita buka apa yang ada dekat dalam peti besi. Okay, guys. Okay, dia ada dua lapisan peti ni. Ini peti tahun 60-an ni. Dia punya material dia dan dia punya design dia unit sikit lah. Okay, unit sikit. Tak sama dengan peti besi zaman hari ni lah, untuk edisi sekarang ni. Kita tengok sekali lagi kita buka sama-sama. Yeah, alhamdulillah dah terbuka. Okay, owner dia dah nampak, dah tengok barang dia, banyak kerang-kerang tanah. Okay, surat menyurat yang penting lah. Okay, alhamdulillah kita dapat buka. Okay guys, alhamdulillah kita dapat buka peti besi Ray ni. Okay, okay, dia punya tuan pun dah ambil barang-barang dia. Ada sedikit barang-barang kemas seperti cincin lama, loket lama, anting-anting lama. Okay, terima kasih guys menonton.